siang Bapak Ibu sekalian, terutama buat kaum milenial yang today bakalan ada yang spesial banget buat kalian. Nah sebelum itu, Bos mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton live streaming kami karya dulu di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih sekali. Dan sebelum itu mungkin baiknya kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di bumi kita tercinta ini cepat berlalu dan kita cepat pulih dan bisa memberikan yang terbaik lagi bagi nusa dan bangsa kita ini. Oke, kemarin kita udah sempat bahas tentang yang namanya alasan kenapa kita harus investasi di apartemen Haris di Sentolo. Kita udah bahas tentang yang namanya HK Realtindo. Yang belum tahu bisa scroll di bawah YouTube-nya HK Realtindo. Di situ ada streaming kita dari mulai Haris di Sentolo, Amethyst dan juga Sawangan. Tentunya kita bakal ada yang beri hari ini. Hari ini adalah something yang sangat spesial buat kaum milenial karena Mos bakalan ngundang salah satu teman Mos yang sangat milenial. Mungkin dia adalah salah satu yang disebut selebgram mungkin ya. Nah tentunya ini bakalan seru, pembicaraannya bakalan panjang banget. Ini bakalan benar-benar dia tuh orang yang gak minat orang yang buat apa sih gue punya aset sekarang gitu. Banyak banget kan yang berpikir kayak gitu, berpikir bahwa investasi sekarang nanti deh nunggu gue di atas 30. Nah itu dia, kita bakalan ngulik semua itu, kita bakalan ngupas tuntas itu semua gimana kedepannya. Nah terus nonton aja, tentunya kita bakalan ada promo dan cujutan-cujutan lainnya. Bahkan today bakal ada lelang unit lagi, cuma 5 unit. Jadi stay tuned, oke? Kesan Kak Putri sendiri saat waktu Mos kirimin broadcastan gitu, kalau nggak salah itu kesempatan gitu ya, gimana sih gitu? Aku nge-DM kan, terus kayak bingung gitu, ini apa nih? Ini apa ya? Ini apa ya? Biasanya kan awalin produk tuh kayak makanan, baju, ini apa kumen? Cara gimana tuh rasanya? Apa ketemu? Ya bingung, aku rasa belum mampu gitu soalnya. Belum mampu guys, mungkin jadi kayak aneh gitu ya, tapi dibalas juga kan? Dibalas guys, gak mungkin seorang gua gak dibalas gitu. Oke, Kak Putri sendiri Kak, kok bisa gitu bilang gak mampu beli apartemen gitu atau gimana gitu, bisa? Emang gimana sih rasanya tuh kalau melihat properti itu sendiri gitu? Satu kali ya, mahal ya, dan cicilannya berat sih ya. Tapi kamu sendiri udah punya aset gitu belum? Belum. Handphone tuh. Jadi salah satu aset itu handphone, aset sepatu atau baju yang kamu beli itu salah satu aset. Dan itu bisa dijual kembali sebenarnya. Nah, teman-teman. Kita pengen tahu, kita bakalan ngulik-ngulik tentang Kak Putri ini gitu. Kita bakal cari tahu kegiatan apa aja yang katanya tadi gak mampu. Coba kita bakalan merubah apa, mencuci otak Kak Putri ini gitu. Dia bilang mampu kok saya beli apartemen. Karena sesuatu hal itu diawali dari mindset dulu. Kalau pikiran kita gak positif, apapun nothing, kita gak akan dapetin apa-apa gitu ya. Kak Putri ya, siap dicuci otak tapi ya. Siap aja gitu. Pasti. Ah,
Pak Putri, jadi kita bakal breakdown nih kegiatan Pak Putri apa aja dan segala macamnya. Nanti itu tergantung Pak Putri sendiri gitu, mau ambil di apartemen residen sendiri apa enggak gitu ya. Intinya kita bakal breakdown dulu apa pentingnya investasi buat Pak Putri dan untuk apa itu apartemen itu dan kenapa apartemen residen sendiri itu berguna buat kaum-kaum milenial gitu. Nah sebelum itu, Pak Putri kegiatannya apa sih Pak Putri? Aku kuliah. Kuliah? Kuliah di? UNAS. Kuliah? Iya. UNAS, UNAS itu Universitas Nasional, jurusan? Ilmu Kesehatan. Oh, kalau pengen sehat datangin nggak Putri? Iya. Sama kayak sehat, tentu saat kita jalan-jalan banget ya. Kuliah biasanya itu ke kampus itu berapa hari sekali sih? Seminggu lima hari sebelum pandemi ini ya, kali ya, berarti Sabtu Minggu kadang libur kali ya. Oh, Sabtu Minggu biasanya hangout pasti ya. Iya. 5 hari itu kendaraan itu biasanya pakai apa tuh, Kak Putri? Aku pakai kendaraan pribadi. Mobil, oke, berarti hebat ya. Mobil sendiri berarti ada bensin dong. Nah, kita pengen tahu yang kita bakalan uli Kak Putri. Nah, Kak Putri ini pengeluaran per bulannya, tapi bukan yang primer ya. Yang kalau primer seperti makan, mungkin yang butuh banget lah gitu. Kalau primer, kalau secondnya itu mungkin bisa diceritain nanti apa aja yang bakalan dikeluarin Kak Putri setiap harinya, setiap weekend. Jadi kita bakalan praktek 1 bulan Kak Putri itu jajan gitu ya. Ibaratnya kan bilangnya jajan ya. Jajan itu berapa gitu ya. Boleh. Oke, kuliah 5 kali seminggu. Oke, nah, itu tuh biasanya pasti kan ngeluarin bensin kan? Bensin ya. Biasanya berapa tuh Kak Putri sama tol? Ya. 100-150 kali ya? 150 ya biasanya ya pasti ya. 100 itu buat bolak-balik, 50 buat buat tolnya ya. Berarti kali 5 kali 20 hari berarti ya. Terus selain itu berarti ada juga jajan-jajan kongkong sama temen tuh pasti ya. Jajan pasti ya, soalnya ngopi ya, ngopi atau bubble yeah. Gitu ya. Biasanya berapa sih keluarnya setiap harinya? Kalau kopi gitu sama bubble itu 30-50 deh kayaknya. 30-50 ya, kalau ngopinya di Starbucks 50. Tapi kalau di warteg sih goceng ya. Goceng ya. Tapi biasanya sih bubble lah ya, kan sekolah suka butuh 50 ribu loh, biasa sekali berarti ya kan. Selain itu apa aja gitu kegiatan Kak Putri? Nah kita pengen tahu dulu, selain kuliah apa aja sih yang dilakukan Kak Putri biasanya sehari-hari? Aku punya online shop. Online shop guys, nah itu adalah salah satu ciri milenial pasti punya online shop. Kalau nggak jualan apa nih, sepatu, baju, celana, pasti baju. Skincare gitu kan. Kak Putri baju ya? Ini yang dipakai? Ya, pakai sendiri yang aku sendiri. Kan men, itu jualannya biasanya di mana platform kamu tuh? Instagram guys, nah kalau ada yang mau beli baju boleh tuh Kak Putri. Boleh, nanti ada yang cantumin di deskripsi nanti kita cantumin ya. Selain itu Kak Putri? Aku aktif juga di TikTok sama di Twitter. Sosial media, nah itulah salah satu kenapa saya kirim broadcastan ke Kak Putri. Karena saya udah lihat Instagramnya, terus kedua saya lihat TikToknya. TikToknya itu followersnya sampai 28.000. Wow, gitu. Kacau. Itu kok bisa gitu Kak Putri? Gak tau, aku gabut aja sih. Oh gabut aja, tapi menghasilkan ya. Itu udah, kalau saya lihat-lihat udah endorse setiap hari ya. Itu udah penghasilan yang lumayan loh. Lumayan lah buat jajan gitu. Buat nongkrong-nongkrong. Oke, siap. Jadi selain kuliah, online shop juga bikin-bikin baju, handmade kayak gitu. Juga ada yang namanya sosial media yang terus kita. Itu salah satu, itu emang milenial banget sih. Iya. Jadi Kak Putri ini selain ngopi gitu, selain bensin, selain ngopi, apa aja nih yang harus ngeluarin budget secondary menurut Kak Putri?
hiburan kali ya, kayak nonton. Oke, okay, nonton gitu kali ya. Nonton berapa minggu sekali juga mungkin. Sebelum pandemi ya, seminggu sekali. Paling seminggu sekali ya. Iya. Kali nonton tuh 50 sampai 60. Tapi kalau pengen yang murahan di cepet itu ada 30 ribu ya. Ada ya. Kita diajak kayaknya. Aku pernah. Aku pernah. Ya selain nonton itu pasti nyemil ya. Nyemil ya. Nyemil juga, nggak lo minum di kuliah juga saat kuliah pasti nyemil juga ya. Kisaran berapa tuh? Kritik setan di kampus tuh biasanya. Kritik setan. Jajan kentang kayak kayak jajan kebab apalah itu 30 ribuan lah ya, sampai 50 ribu tergantung jenis makanan juga. Berarti Kak Putri ini sekarang bisa kalau kuliah aja 250 ribu itu cukup ya. Boros ya. Biasanya waktu SD kita jajanan selain lu guys, selain waktu SD itu jajan udah beli apa aja yang bisa beli cupang loh. 10 ribu ya. Iya nonton juga, terus nonton juga nggak sama cemilan itu pasti, ya kan nggak mungkin, ya kan? Yeah. Cemilan aja kita, gitu. Kenapa sih popcorn? 20-25 kali ya, 25-30 kali ya. Oke, selain nonton apa lagi nih ya Kak Putri? Menurut Kak Putri nggak harus dilakukan sama gue sih sebenarnya, cuman kayak gue gabut-gabut aja gitu. Jalan-jalan ke weekend kali ya, kayak puncak alam-alam gitu loh, puncak, curug gitu. Oh gitu, jadi yeah. Kayak harus ada kegiatan aja setiap minggu padahal gabut gitu ya kan? Gabut ya? Nah, biasanya keluarin berapa tuh kegiatan tuh? Kegiatan? 100 ribu gitu, yeah. Gak cukup sih kalau menurut saya, belum segala macam. Mungkin kita ATM 150-200 ya. 150 itu tapi pete-pete kan sama teman ya, biasanya ya, kan kalau pengen. Kadang sih saya juga datang ke puncak minum bansos doang. Iya, balik lagi ya. Tapi bensinnya emang bensin itu ya. Kegiatan oke, okay, kuliah udah di korek, nonton setiap minggunya di korek, kegiatannya di korek. Nah, selain itu Kak Putri pengen nanya kalau untuk Kak Putri sendiri kayak swimming atau nge-gym gitu. Nge-gym ya, nge-gym setiap di mana? Di self-fit guys, celebrity fitness, celebrity banget gitu. Sebulannya berapa sih kalau di self-fit gitu? Waduh, sekian ya. Saya tahu sih sebenarnya. Saya tulis itu. Kisaran 100 ribu satu bulannya itu. Tapi biasanya kalau di self-fit itu awal mulanya itu di atas 1 juta sih membernya. Mungkin membernya setiap bulannya biasanya 1 tahun itu setiap bulannya 600 ribu. Nah, ini luar biasa banget loh pengeluaran Kak Putri. Sama ini ya, Pak. Perempuan ciri-ciri make up sama skincare. Yang belum beli tas, beli sendal dan segala macam ya. Kalau dihitung-hitung itu secondary loh. Itu secondary padahal ya, sayang banget. Berarti kita tambahin aja nih. Misalkan 150 ribu itu kali 20 nih Kak Putri. Ada dihitung. Saya hitung nih. Ya kan kata Kak Putri tadi nggak mampu loh beli apartemen. Bensin doang tuh, bensin. Terus kita hitung ininya, bobanya sama kopinya 50 ribu kali 20 udah 1 juta. Waduh, luar biasa sih. 30 ribu cemilannya. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru nih kayaknya nih ya. Tapi emang milenial rata-rata seperti ini sih Kak Putri. Kayak saya pun sejalan saya masih saya masih bawa anda 30 juga loh gitu ya kan. Kalau jalan sama temen nggak kerasa gitu, bawa uang berapa aja nggak kerasa gitu. Yeah. Apalagi kayak kegiatan saya kecurug, misalkan kita cari-cari buat konten-konten di TikTok mungkin ya, itu nggak kerasa uang. Yeah. Itu bawa 500 ribu kayak gitu. Tiba-tiba habis dan bingung gitu ya kan.
mau disesali tapi nggak bisa gitu, nggak akan kembali gitu ya kan. Nonton 50 kali 4 200 ribu setiap bulannya, ditambah 25 berarti ini 100 tambah cemilannya, kegiatan dan lain-lain 4 150.000 per minggu ya, kali 4 berarti 600.000. wah Pak Putri luar biasa ini. Jadi 600.000 kalau ditambahin nih, kita nggak hitung bensin deh, kita nggak hitung bensin. Nah, 1 juta, oh 1 juta loh, ditambah 600 tambah 200 100 ini lumayan ya guys, ditambah 600 3.100.000 kemudian sekunder 3.100.000 loh. Wah, ini kalau bayangin Kak Putri, Pak Putri alokasikan 3.100.000 ini buat beli aset setiap bulannya. Kepikiran gak sih? Pernah sih. Pernah, cuman enggak ya, aja ya. Cuma aku selalu mikirnya properti itu mahal gitu loh. Jadi sini udah gini, aku sama main gitu. Nah, gitu dia. Jadi Kak Putri, di sini Kak Putri udah tahu nih ya tentang apa yang harus dikurangi sama Kak Putri ya kan. Jadi gini Kak Putri, kalau misalkan Kak Putri tiba-tiba tinggal di ditanya sama teman, lu tinggal di mana, lu di apartemen, oh biaya sewanya berapa, pas Kak Putri jawab, oh enggak sewa kok, gua udah punya sendiri, aduh. Nah, mos tuh pengen kayak gitu. Jadi merenyah-merenyah sekarang tuh pengennya mos bikin seperti itu. Kenapa? Karena saat itu pun berguna untuk masa depan milenial. Jadi kali ini mos bakalan alokasikan nih, coba nih kita perhitungkan alokasikan uang 3.100.000 ini yang Kak Putri punya dari biaya sekunder Kak Putri itu di luar ini loh, di luar uang bensin. Nah, akan mos coba masukkan ke apartemen Harris Hilton Sentul. Coba kita hitung-hitung gitu ya kan, boleh kan? Boleh. Nah, sebelum itu kita bakalan cek out video satu ini Kak Putri dari apartemen Harris Hilton. Haka Real Tindo mempersembahkan. Berada di kawasan Sentul yang merupakan kawasan sunrise, berkonsep gaya hidup urban dengan penghijauan 60% di lahan seluas 6.000 meter persegi. Hanya memerlukan waktu 30 menit dari Jakarta. Dekat dengan pusat rekreasi, dikelilingi oleh lapangan golf ternama, dan masih banyak lagi. Kemudahan akses menuju Sentul International Circuit maupun Sentul International Convention Center. Bergabungan dengan Premier Inn yang akan beroperasi pada tahun 2016. Olympic Residence memiliki segala fasilitas penunjang kenyamanan Anda. Infinity Pool, Fitness Center, Coffee Shop, jogging track,
menikmati skyline yang sangat indah. Hubungi kami sekarang 021-2909-9206. Haka Hiltendo adalah video dari Mas Karen Residen. Kamu tuh gimana? Semua aku jadi kayak udah mulai kelacunnya nih. Enggak sebenarnya kalau dari kamu tuh sendiri ngeliat video-video itu gitu, gimana sih rasanya? Aku sih tertarik ya jujur, cuma pokoknya di otak aku tuh kalau properti itu kayak wah 10 juta nih ya per bulannya gitu. Oke. Takut juga kalau mulai takut. Mulai takut ya, itu adalah memang itu adalah problem dari asli ya, kebanyakan mikirin resiko. Jadi gini, properti alokasi dari budget properti ini, kalau misalkan properti masukin ke apartemen mau ya? Mau sih. Mau ya. Pastinya kenapa? Yang pertama apartemen itu Pak Putri sebenarnya nggak kayak Pak Putri pikir 5 juta, 10 juta, 15 juta ya kan, sebenarnya cukup cuma 2 jutaan aja per bulan Pak Putri, karena memang kan yang namanya apartemen itu dari developernya biasanya ada promo dan segala macamnya. Nah dari itu yang harus digunakan baik-baik. Biasanya ada juga cara bayar khusus, yaitu KPA, kredit pemilikan apartemen itu dari bank biasanya Pak Putri. Itu biasanya mempermudah untuk generasi milenial sekarang untuk membeli aset atau apartemen itu sendiri Pak Putri. Jadi sebenarnya 3.100.000 itu udah lebih dari cukup buat Pak Putri memiliki apartemen. Harus sehat juga secara gitu kebanggaan pribadi. Gue punya aset apa? Gue punya aset 100 juta men. Gitu kan ya. Oke, kayak gitu Kak Putri. Kalau untuk Kak Putri sendiri nih nyampe sini, ada pertanyaan-pertanyaan gak? Aku ini ngeliat ini tuh banyak pertanyaan. Oke, kita langsung aja ke market tuh gitu. Apa nih yang mau ditanyain dari apa tentang hari sendiri sendiri? Ini lantainya komandonya tuh apa sih? Jadi gini, dari pertama dulu Pak Putri. Jadi apartemen ini kita memiliki 19 lantai. 19 lantai, aktualnya itu 16 lantai aja. Jadi ada 3 nomor yang dihilangkan Pak Putri. Nomor 4, nomor 13, sama nomor 14. Nah itu ya biasa lah, itu kepercayaan. Jadi lantai 1, lantai 2 ini kita memakai konsep one stop living Pak Putri. Jadi one stop living itu seluruh fasilitas udah ada di satu area untuk agayangin Pak Putri. Pengen nyalon. Di sini kita 600.000 bagian kalau kamu punya di sini udah nggak perlu ngeluarin 600.000 lagi. Iya, jadi kayak gitu kamu tuh di lantai satu lantai dua kita udah punya komersial area seperti shopping mall, pengen ngopi tinggal nonton bayarin kan sih. Put, lu di mana? Gue di apartemen nih. Gue mau ngopi nih. Ya udah lu ke apartemen gue aja ngopi di lantai satu lantai dua ada tuh tempat. Iya ya. Buset, gitu kan. Nah, jadi kayak gitu Kak Putri, kita selain punya konsep one stop living di lantai 1, lantai 2 memudahkan Kak Putri, ya biasanya kita mau makan malam-malam atau kayak gimana tinggal telepon aja ke bawah, banyak banget ke bawah pastinya mau ngelonding, kayak gimana tuh ada iya ada meeting poinnya juga Kak Putri. Nah, Kak Putri kan seneng banget renang katanya ya Kak Putri, kalau dilihat dari mimik-mimik kita punya kolam renang di lantai 3 Kak Putri, langsung view-nya Hambalang, Kak Putri kan orang Sentul kan tahu pasti Hambalang kayak gimana. Wadah dan lalu kayak di belakangnya ada jogging track. Jadi ke sana Hambalang ya? Ke sebelah sana Kak Putri, ke sebelah sana Hambalang, ke belakang itu kita di area Olympic Stadium sebelah ya. Kita mulai dari bagian sebelah kiri apartemen H Residen Sentul. Seperti yang terlihat di dalam market, di lantai 1 lantai 2 terdapat komersial area yang tentunya begitu banyak fasilitas di dalamnya. Salah satunya adalah shopping mall, groceries area, food court, cafe, coffee shop, dan juga meeting point. Apartemen H Residen Sentul ini mengusung konsep one stop living, yang dimana apartemen H Residen Sentul memanjakan para penghuninya
karena segala fasilitas yang dibutuhkan ada di dalam satu area. Beralih ke bagian belakang apartemen Haresiden Sentul, apartemen Haresiden Sentul gedung parkir yang tentunya mencukupi untuk para penghuni dan pengunjung apartemen Haresiden Sentul. Di lantai 3, apartemen Haresiden Sentul memiliki fasilitas. Salah satunya adalah jogging track, infinity pool yang langsung menghadap Bukit Hambalang, gym center, dan juga taman bermain untuk anak-anak. Apartemen Haresiden Sentul selain mengusung konsep one stop living, apartemennya juga mengusung konsep smart green living yang dimana 60% dari luas lahan dijadikan lahan terbuka hijau. Jadi otomatis sejauh mata memandang itu lahan terbuka hijau. Apartemen Haresiden Sentul memiliki akses yang begitu mudah karena lokasinya sangat strategis berada di pintu tol Sirkuit Sentul dan berhadapan langsung dengan stasiun LRT yang planningnya akan dibangun dekat dengan apartemen Haresiden Sentul. Jadi apartemen Haresiden Sentul ini didirikan 19 lantai dengan jumlah unit 750 unit kurang lebih. Selain itu ada tipe studio, 1 bedroom, 2 bedroom dan juga 2 bedroom ruang. Bila mana ada yang kurang jelas dari penjelasan di sini, boleh bisa ditanyakan langsung atau datang ke marketing office kami di kawasan Industri Sentul Komersial Area, Jalan Olimpik Raya, Kavling B, Sentul, Bogor 16810 atau hubungi 0822-1313-5002. Thank you for watching. Nah, Pak Putri, selain Mas mau nawarkan Mas juga mau nawarin yang namanya investasi. Jadi selain kayak gini, nah ini dia. Jadi Kak Putri, udah gak masalah nih Kak Putri, misalkan udah masih ragu nih, gua harus ini sih, harus irit-irit gitu, cuman gara-gara gua pengen apartemen, sebenarnya itu masih belum menguatkan tekad gitu Kak Putri. Kalau Kak Putri sendiri, misalkan Kak Putri dengan modal yang hanya uang jajan Kak Putri, itu next-nya ke depannya Kak Putri bakalan dapat passive income 2-5 juta per bulan, mau gak? Pasti kan, kayaknya gak ngapa-ngapain, mencang-mencang kaki. Nah, sekarang tuh di sini tuh kayak gini, dikarenakan apartemen Haresiden Sentul ini adalah salah satu dislokasi di Bogor, jadi kita tuh satu-satunya apartemen di dalam kawasan Olympic CBD. Yang terlintas di dalam Olympic CBD itu apa? Karyawan, ramai, sewa, oke. Nah itu salah satunya, itu sewa, penyewaan kita udah punya pasarnya sendiri Kak Putri. Nah, saya bikin kayak gini Kak Putri, jadi kita punya logika seperti ini. Misalkan logika di hotel sebelah kita kan ada hotel nih, Renotel itu seharinya itu Rp750.000. Betul ya, udah pernah masih ditinggal di sana kan? Wah, per malam itu 12 jam loh Kak Putri. Nah, oke. Nah ini itu okupansinya itu 75% Kak Putri di Renotel itu. Berarti kalau misalkan Renotel itu okupansinya 75%, kalau unitnya 400 unit berarti ada cuma yang keisi 300 unitan. Benar ya? Itu lebih dari cukup sebenarnya. Kenapa? Karena di kita di apartemen Haresiden Sentul ini, tipe studio kita hanya memiliki sekitar 200 unitan. Kenapa? Karena yang diprefer-kan untuk disewakan ada tipe studio, karena sama dengan di hotel tipe studio itu. Nah kalau misalkan Kak Putri ngambil tipe studio nih, misalkan saya kasih simulasi cicilan yang paling murah, misalkan cicilan DP-nya itu dari booking ya, bookingnya itu cuma 2.500.000, jadi booking itu untuk tanda jadi. Terus DP-nya itu dicicil 3.200.000. Ikan tinggal nambahin dikit dari itu ya. Ikan dikali 5. Ikan ini yang kita bikin misalkan
memudahkanku kayak gini kamu sih dari developer misalkan dari dicicil dari-nya cuma 5%. Nah kayak gitu habis gitu cicilan KPA-nya KPA asumsi kita itu sekitar 2,8 misalkan ya kan. Nah dari sini kamu sih 750.000 ini nih kita bicara passive income-nya invest di apartemen residen sendok. Kalau udah jelas di nota ada 300 tamu setiap harinya kita ambil gitu misalkan kasarnya kita ambil tamu renotel ke apartemen residen sendok kita misalkan udah jadi toh kita punya konsep yang lebih baik ya kan, kolam renang keren juga ya kan, unit kita juga lebih banyak maksudnya kalau apartemen kan di sini ada yang beda-beda gitu yeah. Kalau hotel kan sama aja gitu ya kan sebelumnya kalau apartemen beda-beda plus kitchen set dan meeting point segala macam otomatis kalau kita sewakan kabutnya aja misalkan datang kemari ya kan terus butuh nginep nih ya kan nginep di sini di ada rental 750.000 terus ada apartemen cuma 350.000 24 jam. Nah kamu sendiri pilih mana? Apa dua apartemen langsung banget ya kan? Lebih murah ya pasti karena orang Indonesia itu pengennya yang murah murah lebih murah tapi bagus ya. Nah misalkan Kak Putri 350 ini Kak Putri sendiri kan yang milih bukan saya gitu 350.000 dikalikan 1 bulan 30 hari berapa? Wow, 10.500, ya kan? Itu pendapatan apartemen Kak Putri. Kita nggak ambil 30 hari lah, pasti ada kosongnya kan? Kita ngambilnya, ya kan? Asumsi yang namanya juga. 15 hari deh, 5.250 Kak Putri. Pasif income per bulannya dengan cicilan hanya 2,8 berarti Kak Putri masih punya sisa? Bisa duitkan cicilan ya? Iya. Kak Putri per bulannya punya 2,5 lah, ya kan? Buat jajan Kak Putri. Rakit-rakit dahulu, buat senang-senang kemudian. Kalau menurut saya seperti itu. Ini adalah investasi. Yang namanya investasi, kita harus tahu yang pertama adalah legalitas Kak Putri. Ya kan? Kita harus tahu sumber-sumber konsepnya, tidak akan terjadi jika legalitasnya tidak ada. Ya kan? Yang kedua adalah lokasinya. Lokasinya patut tidak untuk disewakan. Lihat kapital gini bagus apa enggak. Nah, kalau Kak Putri sendiri lihat kapital investasi kayak gitu. Gue gak ngapa-ngapain loh disewain dibantuin sama orang gitu. Pasti setiap Kak Putri ke apartemen pasti lihat kayak ada manajemen sewanya kan. Itu di lantai 1, lantai 2 itu biasanya di ruko-ruko pasti ada kan. Tinggal tutup kunci aja di situ. Ya kan? Kita komprah harga sama Renata 750.000, tahunnya 300. Ya kan? Kopi sama 1,8 1,200 kemudian 1,8 pulang satu hari iya 1,200 bayangin aja tapi memang dia potensi gitu. Nah kita sewain 350.000 orang-orang di kawasan CBD ini yang notabene adalah membutuhkan hunian. Kenapa? Karena mereka kayaknya kontak ibaratnya ada satu nih di sini Hyundai bikin pesawat untuk peluru misalkan nggak mungkin orang Sentul dong, sorry orang kita gitu ya kan, nggak kan pasti orang luar semua dan mereka dikontrak 2 atau 3 tahun di sini, datang sini dan menurut saya pribadi itu mereka jarang ada gitu yang langsung datang kemarin beli rumah pasti mereka cari kontrakan. So orang yang gajinya di atas 2 digit nggak mungkin kontrak di 500.000 sorry di tengah-tengah kampung gitu karena mereka kayak lifestyle-nya juga berbeda pastinya kan komputer sendiri lah lifestyle-nya saya tahu gitu kan itu aja langsung pilih ke apa kita main gitu. Nah setelah itu notabene-nya udah seperti itu, nah sekarang tamu hotel itu dari mana 300 orang itu ya dari sini orang-orang yang butuh dunia itu kalau 300 orang kita cuma punya 200 unit untuk studio total unit di bawah ada 363 unit ada 2 tower gitu maksudnya. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih lihat hitungan kayak gini kayak gila nih bayangin 350.000 kali 30 kita ambilnya 15 hari aja deh 2.250 sangat menarik. Sangat menarik ya. Jadi kalau menurut Kak Putri sendiri daripada keluarin 3.100.000 mendingan dapetin 2.500.000 kok. Iya ya.
Jadi kan kita alokasikan ya 3.100.000 kita misalkan buat booking fee, ya kan? Terus buat DP 1, DP 2, DP 3, DP 4, DP 5. Setelah itu akad kredit, bayar cicilannya. Setelah itu masuklah ini apa? Akad kredit cicilannya masuk. Misalkan apartemen kita udah jadi nih di tahun 2021 ini, kita bisa langsung sewain mobil. Dan dapat dia masukin kami itu. Langsung dapat ya? Iya, enak banget kan? Nah, itu dia yang harus disadari oleh milenial kita gitu. Kalau punya banyak ini enak banget. Nah, ya, kalau punya 10 biji aja 10 juta yang dapat gitu. Nah, kayak gitu aja, kabuki. Pasti perasaan pas datang ke sini nggak minat ya? Cicilan apa yang dikeluarkan untuk Kak Putri itu 3 juta setiap harinya, setiap bulannya untuk kendaraan. Iya. Ya kan? Sekarang gini Kak Putri, di Jakarta ya? Iya. Kalau Kak Putri naik LRT, nah saya masih kira lagi, seharinya cuma 10.000 gitu ya. Misalkan, kan kita gak tau, saya mau naik. Ya kan, kalau paling 20.000 lah, dikalinya 30. Itu udah jauh banget gitu ya kan, tambah aja 2.000. Oke, kalau kayak gitu kita langsung cek ini aja Kak Putri, video dari showroomnya kita gitu. Pasti Kak Putri, karena saya pun menyarankan kalau untuk Kak Putri ya ambilnya studio dulu aja, karena tipenya yang terkecil dan itu yang banyak diminati untuk investasi. Makanya dari situ kita bakalan ulik-ulik lagi nanti ada apa aja sih di studio dan kenapa kita harus investasi di studio dan view-nya itu menentukan sewa aja. Nah, kita cek itu untuk tipe studio selanjutnya. Yuk.
adalah tipe studio di apartemen residence center. Gimana nih? Ini keren banget. Aku paling suka apa sih, Pak? Ini ya. Aku paling suka dapurnya. Oh, langsung suka dapurnya. Keren banget ya. Lucu banget. gimana? Jadi ini adalah salah satu tipe unit dari apartemen ini. Makasih ya. Ya beginilah kita dengan view-nya Gunung Salak dan juga Hambalang. Ya tipe-tipe seperti ini yang gampang disewain atau memang cocok buat milenial. Tapi aku juga suka sih view-nya di sini. Kayak oh, masih enak gitu ya, kacau ya. Boleh pinjam KTP NPWP-nya. Boleh habis ini ya. Oke. Okay. Jadi kayak gitu aja Putri. Mbak Putri aja. Sorry, enggak boleh gitu. Intinya kalau Putri yang tadinya enggak minat gimana sekarang? Aku minat. Jadi bener ya, jadi berhasil guys, kita berhasil cuci otaknya Kak Putri loh, gitu ya kan. Seorang sosial media yang Instagram yang luar biasa sekali sih. Aduh enggak. Oh, enggak ya. Aku suka banget ya. Boleh Kak Putri di promosiin sekali Instagramnya apa tuh Putri? Instagram aku Putri OKTVN1. Semua sosmed aku itu. Jangan lupa follow TikToknya karena dia adalah salah satu selebgram di TikTok yang sangat luar biasa. Jadi kayak gitu aja. Thank you Kak Putri. Kalau kayak gitu Kak Putri langsung kita seng di dalam ya. Bookingnya berarti siap hari ini. Boleh ya. Jadi udah oke banget. Jadi kita nanti bakalan pilih-pilih view yang menarik gitu, yang cocok banget lah buat Kak Putri. Jadi Mos punya beberapa view yang mau kita cek buat tamu spesial buat Kak Putri. Oke, thank you guys. Pokoknya jangan lupa today itu lupa tadi bakalan ada promo yang menarik Kak Putri. Jadi promonya itu adalah DP cuma 5%, bisa dicicil 5 kali juga, dan itu ada hadiah spesial. Apa jadi Kak Putri kalau booking hari ini dapat voucher belanja juga sebenarnya. Belanja di mana ya? Jadi voucher kayak GoPay, OVO, itu lumayan banget ya buat Kak Putri milenial kan. Buat jajan lah ya. Jajan pasti jajan kayak gitu ya. Oke. Dan juga ada tinggal pilih hadiah langsung seperti TV, AC nggak usah beli lagi loh kamu tuh nanti. Terus ada juga kayak handphone dan laptop, lumayan juga kan. Itu pilih satu atau gimana? Pilih dua sih dari pilih iPhone. Dua. Ya kan. Oke. Hari ini berarti ya. Benar ya, ada bonus ya. Oke, jadi lah berarti Kak Putri. Itu aja guys, tentunya ada 5 lelang unit hari ini loh Kak Putri. Hari ini lelang unit berarti termasuk Kak Putri sisa 4 aja. Lelang unit khusus live streaming dari HK Realtindo ini. Jadi dari harga 462 juta jadi turun 377 juta Kak Putri. Asli, ya udah Kak Putri ambil semua deh. Teman-temannya ajakin. Tapi janji ya, saya kasih 377, teman-temannya ajakin. Boleh. Oke, ya kalau kayak gitu. Jadi kita langsung sign aja booking form-nya. Thank you buat yang udah nonton di rumah ya Kak Putri ya. Makasih juga Kak Putri udah mau nih podcast datang kemari ya kan, jauh-jauh datang kemari mau gitu. Intinya sih dari pembicaraan kita, saya sebagai milenial juga Kak Putri pengen kayak ayo guys, kita tuh yang bangun bangsa ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kolonial udah semakin menua gitu ya kan, kalau bukan kita siapa lagi yang bakalan membangun bangsa ini lebih maju. Benar ya? Benar ya, kali ini doang bijak. Oke, thank you guys yang nonton di rumah. Salam sehat dan sejahtera selalu. Buat yang mau booking langsung kontak di nomor di bawah ini ada nih, tentunya di 0822-1313-5002. Diulangin 0822-1313-5002. Oke, thank you, salam sejahtera selalu. Beautiful, I said, oh, shucks. And then he asked, well, hey, wanna grab lunch? Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling and I don't know why. But I won't fight these butterflies. I'm all about Oke, teman-teman semua, itu adalah presentasi dari Mos beserta dengan Kak Putri, seorang selebgram Indonesia yang booming di TikTok. Nah,
Jadi inti dari pembicaraan kita tadi, jangan pernah ketidaktahuan kalian membatasi diri kalian. Kalau kalian nggak tahu, cari tahu, ya kan? Jangan pernah berhenti untuk mencari tahu tentang suatu hal. Jadi orang itu harus kepo, gitu ya kan? Nah, jangan lupa 4 unit lagi, lelang unitnya tersisa 4 unit lagi sampai besok, bukan cuma hari ini loh, sampai besok jam 12 itu masih kesempatan 4 unit lagi lelang unit dari 462 juta menjadi 377 juta, buset 100 juta hampir. Selain itu dapat juga voucher belanja, ada juga TV, ada AC 1 PK, ada juga handphone, dan juga ada laptop. Wow, gitu. Kesempatan terbaik hanya hari ini. Cari kesempatan terbaik hanya hari ini. Jadi langsung hubungin kita di 0822-1313-5002. Jangan lupa hubungin kita dan langsung search di Instagram kita @hresident_sentul. Dan jangan lupa kita bakalan ketemu lagi di next live streaming dari HKR Latino. See you soon. Sound you can get it, if not you can imagine. Enough with the rap. Oh.